Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Indra Bonsai di channel Warung Kacir. Ya, kali ini kita akan mengirim produk ya, ini ya, bonsai ini ya, sancang situ saya ini ya, ke Kalimantan Utara. Insya Allah akan saya kemas dan bagaimana caranya agar pohon ini selamat. Pertama saya menyiapkan ini ya, boxnya ini ya, dari kotak kayu yang sudah saya bentuk seperti kubus ini ya, yang tujuannya nanti bonsainya ini, nah, di dalam sini ya, ini ya. Tapi sebelumnya ini kita pruning dulu nih, pruning dulu supaya tidak ada penguapan ya kawan ya. Di pruning lagi dulu, di konten sudah saya pruning buka dimensi, sekarang di pruning lagi nih. Karena apa, daunnya dikurangi yang harus banyak ini, karena perjalanan bisa mencapai waktunya 2 minggu kawan. Oke, kita setelah kita pruning seperti ini, kita cang. Ya. Berikut, Mbah. Bagus banget. Mantap, Mbah. Mantap, Mbah. Jempolnya gini, Mbah. Mantap. Oke ya kawan ya, ini yang bawakan akar sudah pada menembus. Kita ini ya, ini ya. Oke, ini bawahnya ini saya kasih kokopit yang sudah saya rendam sama air. Tapi ini sudah diremas gini berair, tuh ya, itu ya, keluar air ya. Tapi kan gini kan enggak netes dia, enggak netes. Nah, ini untuk menjaga kelembapan akar supaya tetap segar ya kawan. Saya ganti di sini nih. Sekarang sini. Saya lakukan tadi di sini biar medianya ini enggak kesana sini, biar kelembapannya terjaga. Si Ciko tadi ya, bonsai ini akar yang julukannya sih akar setan apa-apa ini katanya, ini juga ikut meluncur ya kawan ya. Semoga selamat sampai dengan tujuan. Ya, diganjal-ganjal, dirapatkan, jongkar-jungkir, dibolak-balik, tidak apa-apa ya kawan ya. Kemas sedemikian rupa supaya aman, selamat sampai dengan tujuan.
atraksi. Ya oke bos, mantap. Kocok-kocok, bolak-balik. Ya, sip, mantap. Dilempar tadi juga nggak apa-apa ya. Oke, mantap sekali. Oke, makan sip. Yang harus diperkuat ya. Buat duduk juga enak kawan. Ah, merokok dulu juga enak ini di sini nih, duduk ini. Ya terbukti ya. Nah kaki saya nih terangkat nih. Ya, kakinya terangkat nih. Oke. Oke. Finish ya. Setelah tadi dibolak-balik ke kapan, kita bungkus pakai kardus lakban. Sudah semua kita tuliskan tujuan alamat. Ya, lakbannya ganti yang putih. Siap kita kirim, bos.